Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube aku, Solihah Sawangan. Di video kali ini aku mau berbagi resep bagaimana caranya memasak tumis cumi-cumi dengan paprika. Langsung saja kita siapkan bahan-bahannya ya teman-teman. Kita potong bawang bombaynya dulu ya. Kalian bisa potong sesuai kalian selera masing-masing. Di sini aku mau jahenya aku iris seperti korek api nanti. Dan daun bawang. Ada cuminya teman-teman. Terus mau pakai kecap kental manis, kecap apa ya namanya? Cang Yoko atau kecap teman-teman. Terus mau kasih aku sedikit lada. Ini teman-teman, paprika merahnya udah aku iris, ada jahe, daun bawang, paprika kuning, bawang bombay, ini kecap asin sama kecap manis ya teman-teman, sama lada. Terus di sini ada cuminya. Langsung saja kita masak ya. Oke teman-teman, kita tuang minyaknya secukupnya ya, kalian bisa kira-kira sendiri di rumah. Aku menggunakan api sedang teman-teman. Pertama tumis jahenya terlebih dahulu. Kalau udah harum seperti ini, masukkan bawang bombaynya. Aduk-aduk sampai bawang bombaynya itu layu. Terus kita masukkan cuminya teman-teman. Cuminya jangan terlalu lama ya, nanti dia rasanya itu agak keras. Kalian masukkan paprikanya. Kita tumis-tumis sampai cuminya sama paprikanya itu agak layu ya teman-teman. Kita masukkan sausnya yang tadi. Masukkan penyedap rasa teman-teman.
Terakhir masukkan bawang, daun bawang. Aduk-aduk sampai semua bumbu itu meresap ya. Kita tumisnya jangan terlalu lama buat daun bawangnya biar masih berwarna hijau. Oke teman-teman, ini udah selesai, udah matang. Kita tuang ya teman-teman. Ini siap disajikan. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian semuanya yang sudah selalu menonton video aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru aku. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.